Oke. Oke. Kembali lagi. Bismillah aja, semoga ini habis ganti knalpot sama yang punya ini tadi. Ganti knalpot pesen di SMR Jogja ya. Mau arah pulang, lampunya miring ya, lampu teh. Lampunya miring. Oke. Oke, sambil perjalanan pulang, sambil saya reviewkan ini motor V80. Oke, untuk review yang pertama ya, mulai dari depan nanti ke belakang terus ke bawah ya. Dari depan itu pakai velg jari-jari ya, depan belakang. Untuk dari atas depan itu pakai speedometernya punya FUFI ya, FU injeksi dan sama gesek sama ini. Terus lampu depannya ini pakai daymaker mini yang tiga mata garis itu yang kotak ya. Terus sen depan variasi. Terus dari handle kopling ini pakai handle remnya punya Mio karbu ya. Terus pengereman set shock breaker itu pakai Mio juga. Jadi shock breaker set depan, terus set pengereman atas bawah itu punya Mio lama. Pakai Mio lama, terus tromolnya pakai Rusty Blimbing ya. Rusty Blimbing ini yang bukan sambungan, jadi full aluminium.
full aluminium. Terus untuk bagian belakang, kaki-kaki belakang ini memakai tromol punya D-Tracker ya. Kenapa pakai punya D-Tracker? Karena D-Tracker itu kan khusus buat on-road, kalau Kalik itu khusus buat off-road atau buat ke gunung-gunung ya, untuk gas track. Jadi kenapa pakai D-Tracker ya, itu karena D-Tracker diperuntukkan untuk on-road dan ini juga on-road, jadi biar seimbang gitu. Untuk gearnya, gear custom, gearnya punya Yamaha tapi ini di custom lagi, karena gear paling kecil buat D-Tracker itu terlalu besar untuk motor ini ya. Oke, lanjut lagi. Untuk pengereman ya, pengereman belakang itu pakai Ninja ya. Pengereman belakang Ninja. Masternya pakai yang RCB ya. Master remnya pakai RCB, terus kalipernya pakai ori bawaannya Ninja ya. Terus disc brake-nya, piringannya pakai punya bawaannya dari D-Tracker ya. Karena yang D-Tracker kan lebih besar dari yang KLX.